aras bunyi motosikal Yamaha ini mematuhi peraturan kualiti alam sekeliling, yakni bunyi bising kenderaan bermotor 1987. Amaran, jangan mengubah suai sistem exhaust atau enjin kerana paras bunyi akan terjejas. Hai, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Apa khabar? Harap korang dalam keadaan sihat dan walafiat semua. Okeylah, seperti sedia maklum, negara kita sekarang tengah kecoh pasal isu exhaust bising. Apa-apa sajalah. Okay, tidak terkecualilah dengan saya. Rasa exhaust yang saya pakai ni pun nak kata bising sangat tu tak bising lah. Tapi dia perit sikit lah. Macam ni bunyi dia. Okeylah, di video kali ni kita akan tukar exhaust yang diperkatakan orang yang tak berapa nak bising sangat. Bunyi lebih kurang macam standard. Okey, macam kat tajuk, kita akan tukar exhaust jenama Umar Racing Back Pressure. Okey, ni dia exhaust dia. Okey, inilah dia exhaust dia. Umar Racing Back Pressure. Dia bagi sarung je, kotak tak ada. Dia cuma tulis. Okey, ni untuk pakai LC4S. Ini beli dekat Shopee. Okay, dari sini dah habis, dari besi gudang. Tak tahulah, mungkin ada setengah kedai dah restock semula. Ni kedai ni dekat area JB ni. Kat mana tah. Nanti saya boleh share lah dekat description eh. Nanti korang boleh tengok. Harga dia lebih kurang dalam 240 gitulah. 240 ke 250. Kalau termasuk dengan apa? Charges JNT tu lebih kurang 253. Boleh lah kan. Okey, kita buka dulu sarung dia. Okey, inilah dia rupa dia. Tu dia punya manifold dia. Ini size 28 ni. Lebih kurang sama je dengan exhaust ni. Tu pun sama juga tu. 28. Yang 32 dah habis. Ini boleh ngam tak ngam dengan exhaust apa? LCB1. Sini tulis Umar Racing S. S stand for standard. Yalah tu bunyinya, kata bunyi macam motor standard. Atau jom kita pasang. Mula-mula kita kena buka dulu lah exhaust yang lama tu. Okey, ni ukuran dia. Tengok lebih kurang sama je panjang. Umar Racing, yang ni Cozy. Cozy 28mm. Mana lambang dia? Ha, lambang dia terlindung kat belakang ni. Kalau ni kat sini. Kalau roadblock, kalau ni nampak sini dah kantul lah. Bukan exhaust standard. Ah, nasib lah kan. Kena tahan ke apa. Mana pandai lah korang jawab. So, jom kita pasang. Ah, ni rupa saiz manifold ya. Sama. Masalah pula kat sini. Belakang pula tak sampai dia ni. Depan nak ngam lah. Belakang ni tak boleh masuk. Tak boleh masuk tapi pakai skru kecil lah. Nampak lah tu. Dia tak sampai habis belakang ni. Aduh, hai, ada le. Tak ada, tarik asam belakang tu. Asam belakang tu, dia tengok macam mana. Boleh pun. Siap pasang akhirnya. So, dah pasang. Sekarang kita nak tahu result dia macam mana. Jom kita dengar bunyi dia. Ni spek 62 eh. Spek 62.
pasang back pressure exhaust. Macam mana bunyi dia? Merdu jugalah, tak adalah perik sangat macam yang cozy tu. Okay guys, video sampai sini saja. Untuk video performance dia macam mana tu, nanti insyaAllah saya akan buat video yang lain lah. Alright, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa korang di next video. Bye bye. Assalamualaikum.